Mutia belum bangun, mah? Belum tuh, Pak. Ya ampun, jam segini belum bangun juga. Ya udah, Papa ke kantor dulu ya. Ini tehnya diminum dulu, Pak. Oh iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jam segini belum bangun. Dasar males. Bangun. Bangun. Maaf, Ma. Aku kesiangan. Enak banget ya jam segini baru bangun. Udah sana kamu cuci piring di dapur. Iya, Ma. Tiada yang aku lihat selain hanya namamu, ya Allah. Esok ataukah nanti? Yang bersih nyuci piringnya. Awas aja kalau nggak bersih. Iya, Ma. Habis ini pel seluruh lantai ruangan. Iya, Ma. Makan dulu ya, Ma. Mutia lapar banget. Baru selesai nyuci piring aja udah minta makan. Enak aja. Gak boleh. Tapi, Ma. Udah sana pergi. Selesai dulu ngepelnya baru boleh makan. Ganggu aja. Ku menatap dalam gelap. Tiada yang aku lihat selain hanya namamu, ya Allah. Esok ataukah nanti, ampuni semua salahku, lindungi aku dari segala fitnah. Kau tempatku meminta, kau beriku bahagia. Jadikan aku selamanya hambamu yang selalu bertahun. Alhamdulillah bisa pulang cepat. Beliin makan buat Mutia dulu . Udah sini biar mama yang ambilin. Nih makanannya. Loh, kok lauk
kasih makan. Kalau enggak mama buang nih makanan. Jangan, Ma. Udah sana makan di luar. Iya, Ma. Ganggu. Bunda. Mutia kangen banget sama Bunda. Andai aja Bunda masih hidup, pasti hidup Mutia gak bakal kayak gini. Iya, aku kemarin tuh jalan-jalan ke Bali. Tempatnya tuh bagus banget, Jeng. Aku jamin deh kalau kamu kesana gak akan nyesel. Udah dulu ya, Jeng. Suami aku udah pulang, nanti aku telepon lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Papa, tumben udah pulang jam segini. Iya, Ma. Papa kangen sama Mutia. 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 Ini Papa bawain makanan kesukaan kamu. Hah? Beneran, Pa? Iya, nih makanannya. Wah, makasih banyak ya, Pa. Iya, ya udah, Papa mau mandi dulu ya. Iya, Pa. Enak banget yang dapat makanan. Bawa sini makanannya. Jangan, Ma. Udah, bawa sini. Awas ya kalau kamu bilang Papa. Ya, Papa berangkat kerja dulu ya. Iya, Pa. Mutia jangan nakal ya di rumah. Jangan sampai ngerepotin Mama Devi. Iya, Pa. Tenang, Pa. Nggak ngerepotin kok. Mama udah anggap Mutia seperti anak kandung Mama sendiri. Makasih ya, Ma. Ya udah, Papa berangkat dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mutia. Papa udah berangkat ke kantor. Sekarang waktunya kamu beresin seluruh rumah. Nyuci, ngepel, gosok, dan lain-lain. Aduh, pakai ketinggalan lagi HP-nya. Tapi, Ma, Mutia lagi nggak enak badan. Halah, nggak usah banyak alasan. Udah sana, buru kerjain. Kamu masih beruntung ya, Mama masih mau nerima kamu. Kalau nggak, Mama buang ke jalanan kamu. Mama! Papa. Berarti Mama selama ini pura-pura baik ya di depan Papa. Ternyata di belakang hatimu busuk. Pa, Papa salah paham. Mama bisa jelasin. Udah, Papa nggak butuh penjelasan. Mulai detik ini, Mama keluar dari rumah Papa. Tapi, Pa. Udah pergi. Kemasin barang-barang kamu sekarang. Tiada yang aku lihat selain hanya namamu. Ya Allah. Mutia, kamu gak apa-apa kan? Iya, Pak. Mutia baik-baik aja kok. Maafin Papa ya. Udah salah milih Mama buat kamu. Tapi kan Mama udah jahat sama kamu. Walaupun Mama Devi udah jahat sama Mutia, tapi Mutia tetap sayang kok, Pak, sama Mama Devi. Ma! Ma! Mama! Mama! Mutia? Ma, Mama jangan pergi dari rumah ini ya. Tapi kan Mama udah jahat sama Mutia. Udah, Mutia maafin kok, Ma. Please ya, Mama jangan pergi dari rumah ini. Kamu memang anak yang baik, Mutia. Maafin Mama ya. Pa, Mama minta maaf ya. Mama janji akan sepenuhnya sayang sama Mutia. Ya udah, Ma. Kalau gitu sekarang kita masuk yuk. Ayo.
Ayo, mah.